Ratusan sapi di Desa Janggan Poncol Magetan terjangkit penyakit mulut dan kuku. Sapi mengeluarkan liur berlebih dan luka di kaki. Sebagian dijual dengan harga murah dan sebagian dirawat secara mandiri. Penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Magetan terus meluas. Bahkan di satu desa, Desa Janggan, Kecamatan Poncol Magetan mengalami sakit yang diduga terjangkit PMK. Seperti yang dialami Warsito, warga Desa Janggan yang memiliki 15 ekor sapi. 14 di antaranya sakit yang diduga terjangkit PMK karena mengeluarkan liur berlebih hingga luka di bagian mulut dan juga kaki. Tidak hanya milik Warsito, sapi milik peternak tetangganya juga sama, terjangkit PMK. Di Desa Janggan hampir semua rumah memiliki ternak sapi. Selama ini peternak merawat dan mengobati sapinya mandiri, sebagian lainnya menjualnya meskipun dengan harga murah atau separuh harga. 15, yang 14, sudah 2 minggu ini, Pak. Bagian apa biasanya itu, Pak, yang sakit? Yang sakit itu mulut, terus sama kaki. Kaki itu kalau tidak diobat apa obatnya itu cepat, kukunya itu cepat, lepas, biasanya gitu. Kalau di desa ini berapa banyak yang kena? Banyak itu istilahnya enggak dapat dihitung. Uang tiap rumah ada sapi begitu. Tapi yang sudah dijual meninggal itu sudah banyak. Kayak dijual murah. Jadi harga 25 paling-paling 15. Menurut Kades Janggan Haryadi, ada 1000 ekor lebih populasi sapi di Janggan. 50% di antaranya sakit terjangkit PMK. Pihak desa sudah berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Magetan. Untuk jumlah sapi di Desa Janggan sekitar ada 1000 ekor. Dan yang terkena PMK itu ada 50%. Tapi sebelumnya kami dari pemerintah juga sudah melakukan sosialisasi. Bahkan besok insya Allah hari Jumat juga kami datangkan dari Dinas Peternakan untuk sosialisasi sekaligus penanganannya. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang mati karena PMK ini. Para peternak berharap ada perhatian dari dinas terkait agar penanganan sapi yang sakit lebih maksimal dan peternak tidak merugi. Apalagi Janggan dikenal sebagai sentra sapi di Magetan. M. Ramzi, JTV, Magetan.